telur, minyak, lima saset dendeng, gula, vanili, baking powder, dan blender. Mixer. Saatnya memasak. Let's go. Masukkan telurnya ya teman-teman. Kita masukkan ya gulanya ke dalam sini. Maaf ya teman-teman, Yuna takut pakai mangkuknya ya teman-teman. Yuna lebih suka yang kayak begini. Setelah itu Yuna kasih masuk susu dengkonya ya. Terus bikin powdernya dan vanili. Terus masukkan dan blendernya ya. Terus masukkan minyaknya teman-teman. Mentega, 2 saset Milo. Kita bikin ya. Kita turunkan 1 sachet mentega ya. Masukkan gula halus setengah dari bungkusnya ya. Dan 2 saset Milo. Nah, kita aduk ya teman-teman. Gampang kan teman-teman cara buatnya? Kalau teksturnya seperti ini, tandanya krimnya sudah jadi. Jadinya jadi dua ke dindingnya. Sekarang
iya teman-teman, kuenya tidak terlalu menggembang ya teman-teman. Maafkan Yuna ya, karena tabung gasnya tiba-tiba habis. Tapi masih bisa dimakan teman-teman. Ini Yuna hias ya. Nah, udah jadi nih teman-teman. Cantik kan? Enak lagi. Ini khusus untuk hari Valentine. Udah jadi nih teman-teman, saatnya mencoba. Terima kasih teman-teman sudah saksikan video Una. Jangan lupa saksikan video-video berikutnya ya. Bye-bye.